100 FM, Radio Kabar Luwotara, Sobat Lutra, pemerintah telah menetapkan larangan untuk melakukan mudik lebaran 2021. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah selama 6 hingga 17 Mei 2021. Halo Kak, apa kita bikin? Jadi minggu lebaran tak kan? Alhamdulillah. Kita kirimkan kas saja nah. Soalnya tidak jadi kau balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Putri Indiani, Bupati Luwu Utara, meminta kepada seluruh masyarakat Luwu Utara khususnya yang berada di perantauan agar kiranya tahun ini menunda mudik dulu, mengingat SARS-CoV-2 atau biasa kita kenal dengan virus corona tidak bisa berpindah sendiri tetapi dipindahkan oleh manusia. Oleh karena itu, mari kita sayangi keluarga kita, sayangi diri kita, dan sayangi orang-orang yang ada di sekeliling kita dengan tunda mudik tahun ini. Lebaran Idul Fitrinya di rumah saja. Salamat Ki atau pada salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.